Halo teman-teman, hari ini aku mau mainin game karya teman-teman dari Malang, yaitu Startup Panic. Ini merupakan game simulation, dan yang bikin game ini spesial adalah pertama, si company-nya, tadi ada ya di situ ya, Algorox kan ya. Jadi parent company-nya itu sebenarnya bukan game developers, jadi biasanya ngerjain aplikasi, dan aku udah tahu cukup lama ya. Dulu tuh dia jagonya bikin aplikasi dengan UX yang bagus banget. Terus tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, bikin game. Pas aku lihat kayak, hah, ini serius mau bikin game gitu kan. Jadi aku agak ragu awalnya. Terus tiba-tiba yang mengejutkan, pertama ini dipublish oleh Tiny Build. Nah, kalau buat teman-teman yang nggak tahu, itu merupakan publisher game simulation strategi yang cukup terkenal di mobile, di iOS dan di Android ya. Jadi bisa dipublish sama Tiny Build aja itu udah satu prestasi yang gede banget. Terus yang kedua, ini game selain di iOS dan Android juga tersedia di Epic Store. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu nih ya, untuk bisa masuk ke Epic Store tuh nggak gampang. Antriannya panjang, konon katanya buat 2021 aja udah penuh nih game yang akan dirilis di Epic Store gitu kan. Jadi ini merupakan suatu apa ya, kebanggaan, dan aku jadi penasaran gitu ya. Ini apa yang spesial dari game ini? Kemudian wah, banyak deh hal yang sebenarnya pengen nanti aku tanyakan. Jadi pasti nanti akan ada sesi bedah gamenya bersama dengan kreatornya langsung ya. Cuma yuk sekarang kita cobain gamenya. Oke. Ini bahasanya ya. Sudah cukup banyak bahasanya yang tersedia. Kita coba new game. Oke, bisa pilih karakternya mau cewek atau cowok. Ini stylenya juga menarik ya, pixel art gitu ya. Choose your avatar, Lucas. Oh, bisa diganti namanya. Scott, Evan, Rhys, Sam, Aaron, Michael, Brody, Jake, Evan, Jackson, Andrew, Noah. Kira-kira ada nggak ya Adam di sini? Arlo, Kalan, Mason, Harry, Ryan, Ryan ya, Logan, Josh, Fraser, Declan, Logan lagi ya, Riley, Aidan, Scott, Rhys, Harry, Aaron. Ini mungkin pertanyaan pertamanya adalah, ini dia nama-namanya ini generate dari mana ya? Apakah ada template of name yang udah dia masukin? Ah, nggak ketemu nih kayaknya. Nanti kita tanya apakah ada Adam di situ. Cuma untuk sekarang, karena nggak ada, kita pakainya... ada kawan-kawan. Oke. Ketemu Adam di sini, good, satu poin plus. Kita asalnya dari, ada negara kita di sini kah? Indonesia, nggak ada. Ya udah, kita Southeast Asia aja kalau gitu. Start. Wah, ini Adam kehidupan kantoran. Ini si bos ini. Waduh, disuruh lembur gitu kan. Oh no, not again. Aku gak pulang ke rumah selama seminggu. Tetanggaku mikir aku diculik. Ini kenapa sih bapak ini? I quit. Us. Setelah dia melakukan semena-mena, dia memutuskan untuk berhenti dari kantornya. Gila, seminggu gak pulang nih. Kem atau apa ini? Yes, ini adalah layout dari game simulasi ya. Oke, okay, nice. Ini kan sih ininya punyanya Windows nih, Office sih ini. Oke, okay, namanya Snip, James Snip. Okay. Setahun kebelakang ya kan udah kerja buat corporate, sekarang gitu kan. Oh, dia di replace sama younger, brighter, sexier female named Cortana. Ini game lucu juga ya, humor-humornya. Ini juga aku kayaknya menarik mau nanya tentang writingnya. Oke. Okay. Anyway, now I'm working freelance, helping new startups achieve their dreams. Oke, okay, dia bantu startups. Anyway, oh ini, how much do I have to pay you? Is there any way I can get rid of you? Ya kita tanya dari beberapa sih. Oh, dia nggak minta duit gitu, tapi minta kopi. Oke. Okay. Agreement with the game developer stating that, wuih,
Okay. Free service. Okay, baik-baik. Kamu udah milih nama buat startup kamu, cuma nama doang nggak cukup. You need to develop a feature to attract people to your app. Click feature button on the left panel. Wah, ini kalau ada teman-teman yang nonton drama Korea startup ya, ya ini Nam Dosan ceritanya. Creating new feature. Open the project menu and select feature. Checking. New objective added. Ini ada tanda ininya kita pencet. Tung. Choose feature to develop. Complex features may require more employee. Okay. Landing page. Ah, ini standar website landing page kan ya. Landing page is a website page where you visit, where your visitor arrive. Jadi pertama kali masuk orang ke landing page-nya butuh recommended stats-nya 2 apa ini kita belum tahu ya. Development cost-nya $600 untuk bikin website. Nah, ini kayaknya harga yang make sense karena si developernya kan emang udah biasa bikin landing page juga gitu kan. Income per 1K usernya 1,2. Oh, ada iklannya. ECPM nih. Maintenance-nya okay. Kita punya uang 4.000. Modal kita $4.000 nih buat bikin startup. Ntar kita post dulu deh. Atau nggak perlu. Ini apa? Score preview. Overall score. Teknologi. Ini belum ada ya di sini. Kita bikin landing page. Choose your employee. Jimmy siapa? Kita kan belum ada employee namanya Jimmy. Oh ini oh kita ada kan orang employee-nya kita. Oh ini stat kita ya. Teknologi, usability, aesthetic, marketing, motivation. Ini kenapa motivation kita gede tapi stat kita yang lain jelek ya? Ini skalanya berapa-berapa aja kita gak tahu ya. Oke okay. Anggap aja ini kita yang bikin sendiri ya. Nama juga ini kan. Just priority for this feature. Set priorities for the new feature. Antara teknologi, usability, sama estetik. Kalau landing page kayaknya estetik sama usability deh nomor satu. Teknologi mah ya udahlah ya, ya nggak sih. Nggak tahu nih ntar ngaruhnya gimana ya. Cuma kalau boleh mungkin usability-nya lebih enggak, kalau landing page itu enggak butuh usability gede-gede kayaknya. Ini 40. Ini kita bikin tetap 50 mungkin teknologinya. Jadi at least enggak ngebug gitu. Coba kita lihat develop. Create a landing page. Oh ini objective ya. Click here to show your current objectives. Company thread unlock. Completing objective dapat reward-nya. Oke. Okay. Ini apa? Komplit langsung? Oh, belum. Ini masih preparation. Ada apa lagi di sini? Ini kan project ya yang bisa kita kerjain. Feature lock. Lock belum tahu ya. Ini feature. Ini register user, text ads, profile page, add friends, comment. Waduh, ini makin canggih ya. Kalau merah ini apa? Wuh, AR sticker, video call. Ini public API ungu tuh apa? Wow, ini marketing biru itu, jadi bikin game. Oke, hijau itu, oke. Kita itu tadi lihat ya. Terus ada employee list. Ini masih ada aku doang ya satu. I feel like living in a game. Oh, ini per 40 ternyata statnya. Motivasinya masih tinggi. Oke, good. Ini lock, ini company profile. Company value, waduh, ada valuation-nya. Oke. Okay. Ini adalah gaming, social media, chat. Oh, warna itu tadi ininya ya. Company-nya lebih fokus kemana? Apakah ke gaming, social media, chat, atau video? Finance, rent, sama furniture belum ada ya, karena kita masih di rumah sendiri. Modal kita cash-nya udah kepake tadi buat bikin landing page. Furniture bonus. Oh. Monthly report belum ada ya, belum sebulan. Terus ini apa? Oh, ini setting. Oke, ini kita ada fitur untuk fast forward ya, misalkan pengen percepat. Tung, tuh langsung cepet banget.
Ntar aku pengen liatin gambarnya. Di rumah kita ada laptop, ada komputer ya, ada ikan, akuarium, ada dus-dus. Ini kayaknya kosan ya, mungkin. Oke, kita percepat aja. Udah jadi 100%. Terus ini. Oh, lagi testing. Landing page. New feature 10, income 12,24, maintenance. Oh, ini ada biaya maintenance dan income-nya, berarti ini dikurangin ya. Coba kita baca di sini. Landing page. Oh, ini sama tadi ya. Oke, trade point-nya plus 2. Feature review. I'm a bad driver. I've crashed your site by contrast has crashed. Oh, dia suka karena ya iyalah landing page crash itu. Apa yang terjadi gitu kan. Reward company trade unlock. Oh, belum ada ya. Oke. Kita pause dulu sebentar, kita lihat. Enggak apa-apa ya, sambil play aja kan dapat duit ya. Enggak apa-apa nih. Feature premium game store. With this feature, game developer, even amateur ones can sell their game on your website. You will get a 30% cut and you could play every game for free. Your childhood dreams are coming true. Oke. Dia bilang ini kita bikin game marketplace di landing page kita. Kok agak-agak nyambung ya, tapi disuruhnya bikin ini. Recommended start 17. Ini kita masih belum tahu ya startnya. Development cost-nya mahal, $37,000. Income-nya 5, maintenance-nya 17. Oh, 5 sampai 51 ya. Develop time-nya 42, recommended employee-nya 10 lah. Enggak muat lah ini kita. Emang harus bikin itu, enggak kan? Kebetulan aja kali yang dibuka itu. Ya, kita mah bertahap aja, satu-satu dari bawah. Jangan langsung ngoyo. Ini 600, ini 23.000, duitnya juga belum ada kan? Ini 17.000. Oh, ya udah kita beli yang kita punya duitnya dulu aja. Ini masih lock tapi. Oh, ini dulu ya, register. User be able to register and login to your site by filling out information, nama, email, password, ya gitu-gitu ya. Oke. Nih, dia ngasihin your usability skill will be useful here. Jadi kita mesti prioritasin usability. Oke. Ini kita pilih yang ngerjain dia. Continue. Kita gedein usability-nya. Mungkin agak gede, 60. Teknologinya mungkin 30. Aesthetic sebenarnya enggak perlu, orang cuma fitur registrasi, bahkan mungkin bisa 5 aesthetic-nya mah. Yang penting orang ngerti gitu kan. Lebih ke teknologinya aja ya, biar proses mendaftarnya cepat gitu, tak 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 gitu, nggak yang login loading loadingan gitu ya. Develop. Oke, waduh, uang kita ada. Wow, objective complete. Oh, apa ini, kita dapat apa ini? Develop feature and get points that can redeem for a company trade. You can start redeeming. Oh, ini company trade nih ya. Office trade skill 3, go green. Office rent-nya berkurang. Oh, ini kita punya 2 company trade, ada yang berkaitan sama kantor, orang employee, sama corporate. Ini apa ini, open source mandatory tips. Oh, apa ini, kontrak voluntary crunch. Ini smooth talker, viral marketing, reuse marketing material, outsource to Nordpo AI, we party crusher, subliminal suggestion, waduh. Set story. Oh, ini pitch menggunakan set story. Company's got talent, dual keyboard. Gimana dual keyboard, tolong bapak. Of the self component. Oke, kalau yang employee, training membership, gym ya, sleep is for the weak, reduce training time,
Wow, luar biasa. Business class, oh, kalau terbang pakai business class, frequent flyer, 5-star hotel. Oh, ini fasilitas buat employee ya. Corporate price, expert negotiator, dual monitors, DIY, ini apa ya? Vacation, oh, personal butler. Waduh. Gila. Lucid dreams. Ini friend discount, backpacker, business connection, create a joint corporation with the pirates to increase the chance of your release after being kidnapped. Employee kidnap probability 50%. Employee bisa di kidnap, baiklah. Hypnotize, clickbait. Job at cashback. Recycling policy, brainwash. Ini kok agak ngeri ya simulasinya. Employee poaching, waduh. Stamp collector, ini buat diskon. Better security, ini office rent-nya berkurang. Employee candidate start background check. Free Nintendo Switch, ya. Yeah. Sama what doesn't kill you, ini apa? Let's enjoy and live life dangerously. Remove all the insurance from the employee benefit and this reduce their cost. Tega banget. Oke, next ini kita harus ngapain? Congratulations, you made your first feature. It's just landing page. You won't get many users by creating landing page. Try making other features as well. Do not some feature will bring income, more income than others. Okay. Spend point on a company trade. Okay, kita spend yuk. Spy. Ini R&D cost. Ini furniture cost. Ini office rent. Karena kita belum ada office rent, kita belum ada employee. Jadi kita start dari sini. Get trade ya. Okay. Contract work reward. Feature development cost ini dulu ya, karena kan kita bakal banyak develop fitur baru. Chip, oke. Okay. Objektif duanya apa? Create for new feature, oke. Okay, dapat tambahan 500. Kita disuruh bikin 4 fitur baru ya. Kita harus tunggu proyeknya beres dulu kan ya? Oh ya, ini masih kerja. Gak bisa nih. Kita percepat. Gathering requirement. Ya, ini karena yang bikin game ini juga anak startup gitu ya. Jadi tahapannya juga on point ya. Biasanya kalau ngebangin apps itu kayak gimana? Kita lihat nih. Overall score 8,1. Wih. Company statnya gamingnya naik. Red Square, Mamma Mia. Okay, thank you. Andrew, how have you been? The last time I saw you, you were at the graduation party. Loh, udah lama gak ketemu graduation party. I'm great. Oh, dia kerja buat big company. That's great. My company needs a system analyst. Wih. And I remember you were the best analyst in the class. Wow, ini menarik nih, dilema antara terima project yang udah pasti dapat uang tapi membuat produk kita terbengkalai, atau refuse projectnya, fokus bikin produknya. Nah, di kondisi kayak gini, nah ini tergantung nih apakah state kita seperti apa, apakah kita masih punya uang untuk bertahan hidup atau tidak. Cuma biasa kalau udah buat survival, apa aja kita ambil. Cuma ini kan kita masih punya tabungan cukup banyak nih, 3.300. Dan juga kita juga masih sendiri, belum ada employee. Jadi kayaknya kita nggak perlu ngerjain ini. Kita refuse. Oke. Okay. I just began running a startup. Really? Nice. Apakah kamu tahu cuma 1 dari 10 startup survive? Yeah. Dan dari 10 itu cuma 5% yang survive first 5 years. Oke, ini jadi 3%. Oke. Ini apa sih? Dia cerita dia nakut-nakutin. Are you suicidal?
don't forget. Oh. Creating a startup is something I want to do. Okay. Like the freedom and culture it brings. Okay. Best of luck. Thank you, Andrew. Nanti, jadi kalau misalkan someday kita dalam kondisi butuh duit gitu kan, kita bisa ke Andrew nih. Tunggu. Udah jadi ini si fitur barunya. Coba kita lihat. Udah deh, udah jadi ya. Sekarang kita bikin text ads. Apakah ini iklan text untuk marketing? Oh, jadi advertiser bisa promote di websitenya kita. Website kita kan cuma ada landing page, user register, jadi belum ada apa-apanya. Tapi udah ada advertiser gitu yang mau ngiklan. Oke. Ini apa ini? Maksudnya apa ini? Kenapa ada tanda panah ke bawah ya? Dan ini ada segitiga-segitiganya. Children get masih belum paham nih. Terus angka 10 sampai angka 2,3 tadi apa ya? Anyway, ya sudah, kita bikin dulu. Oke. Continue. Tunggu, ini dikerjakan satu orang bisa ya. Oke. Text ad. Ini apa maksudnya kita bisa ngajain ulang? Enggak kan? Kita kerjain sendiri lah. Text ad is from marketing. Then make it cute with your aesthetic and usability skills. Oh, ini di text ini udah ada clue-cluenya ya buat teman-teman. Jadi kita butuh yang 45 kali di sini usability, 45 di aesthetic. Teknologi nggak perlu kan, untuk di sini deh 5. Ini naik lagi. Atau kalau kita nggak pakai teknologi apa yang terjadi ya? Kan nama juga priority. Coba ya. Fast forward. Preparation text ads to designing feature. Gathering requirement. Ini kerja nih. Ada motivation 80. Kenapa? Kok motivationnya menurun? Okay, jadi 8. Easy as pie, but then I'm biased. I'm a baker. Okay. Now that you've started, you have to pay monthly bill. Okay. You will be charged $200 per bulan. Okay. I've seen you've created a text ad feature. Great job. Hopefully you'll make some money when user starts coming in. Jadi ini mungkin buat buffer kali ya. Sebelum punya monetization model yang jelas, at least bisa makan dulu. Jadi gunanya si text ad tadi itu untuk survival. You only have a few user coming to website right now. You need to do contract work to pay for the cost of the feature development. Ini baru kita mulai berpikir nih, apakah saat ini kita sudah mulai perlu mengambil project sampingan. Dan kalau ngelihat ada teks dari James Smith ini, sepertinya memang dilema antara project dan produk ini bakal menjadi salah satu poin utama nih di dalam core permainan ini. Choose the contract work project you think you'll compete with a high score. When a client's satisfied, company ratings will go up. Better client, okay. Your company rating, jadi ada company rating bisa naik turun dan mempengaruhi moral dari timnya ya. Okay. Congratulations, you have unlock apa yang aku unlock ini adalah. Congratulations, you've unlocked the contract work option. Contract work is the quickest way to get cash before the startup is mature enough. Just make sure you pay attention to the job description and the number of recommended employees. Nah, ini mungkin nanti masuknya udah ke resources management. Gimana caranya kita ngebagi orang yang lagi ngerjain produk dan orang yang ngerjain project tergantung dari jumlah
uang yang kita butuhkan untuk bertahan hidup. Oke. Find a contract work project. Tapi bukankah kita tidak, bukankah kita cuma sendirian dan lagi ngejain project, jadi kan kita nggak bisa ngambil kontrak ya. The more you successfully complete contract work project, the better your company rating, the better the clients, the better the payout. Ini rewardnya segini, estimate-nya 9 days. 9 days untuk dikerjain dan dapat uang segini, not bad sih sebenarnya. Oke. Cuma bikin t-shirt kan? Ini pilihan kontrak worknya. Okay. Wah, 2000. 8 hari. We have new website. Okay, static HTML. We have many more projects. Oh. Kalau ini kelihatannya karena bikinnya website, jadi lebih banyak skill teknisnya yang dibutuhkan gitu kan. Lagi pula static, berarti teknikalnya nggak begitu berat dibandingkan yang dynamic. Kemudian ini juga punya potensi untuk kerja lebih lanjut ya, karena kan dia dibilang ongoing relationship future works. 8 hari, 2000, dikerjakan satu orang. Requirement startnya 4. Ini juga sama, ini 2000-an juga, 8 hari. Logo. Oke. Minimalis t-shirt design, 12 hari. Ini minimalis juga, 9 hari. Ini 13 hari. Lebih lama, tapi cuma 2500. Text screenshot. And make the App Store image. Okay, jadi nanti sepertinya orang yang kita assign di sini akan sangat mempengaruhi apakah yang dibutuhkan technicality-nya atau usability-nya atau estetiknya. Ini estetik. Ini technical. Ini estetik. Ini estetik. Ini sama loh description-nya. Okay. Ini estetik. Aku nggak tahu nih. Butuhnya apa, usability mungkin. Anyway, kita nggak bisa take job ya karena kita belum beres. Atau kita udah beres? Udah deh. Ini apa nih? Trade. Oh, ada trade yang bisa kita spend. Kita punya berapa? 2. Office deh, biar murah dikit bayar office-nya. Oke. Ini duration. Oh, habis ya, udah. Oke, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Sekarang kita mau ambil kerjaan yuk. Contract work kita ambil yang bentar dulu aja. Ini 2000. 2000 sama-sama 8 hari ya. Ini logo. Comfort and healthiness. 12 hari atau 8 hari. Yaudah lah ya, yang mana aja ya. Ini yang satu dulu. Kita perlu kerjain. Salah. Oke. Ini. Coba dari ini kita bisa nebak gak ya, kira-kira apa ya clue yang dibutuhkan. New website are working on and need some things change. It's static HTML. Static HTML harusnya technicality-nya nggak begitu tinggi. Ya nggak sih? Gimana nih guys? estetik. Website update ya, tapi nggak dibilang websitenya apa ya. Maksudnya yang mau diganti, ya kita seimbangin dulu aja semuanya yuk. 30 semua. 30 paling kalau ada yang mau digedein. Statik harusnya teknologi nggak perlu sih. Mungkin kita justru lebih ke estetik ya. Let's see. Waduh, udah berkurang aja nih mount-nya.
62. Company rating oke. Oke, sebenarnya happy. Probably your dad's approval. Oh, oke oke. Oke. Complete contract job. Oke. Sip, nice. Kita dapat uang tuh di sini jadi 5.000. Ini ada apa lagi? Estetik dan teknologi. Ini aku masih kurang ngeh nih apa sebenarnya yang terjadi di sini. Arti dari poin ini, arti dari tanda panah ini adalah apa? I don't know. Ini agak lama nih nge-developnya profile page. Visual display of personal data associated with specific user. Need aesthetic skill. Ini antara aesthetic sama usability kayaknya aku agak ketuker-tuker nanti. Banyak kepakainya. Cuma kita coba yuk. Trial and error aja. Butuh aesthetic. Wow, kita gedein aestheticnya. Profile page kan. Share their name, profile pic. Ini mungkin teknologinya nggak begitu banyak. Mungkin usability-nya juga nggak begitu banyak. Ini angkanya nggak bulat ya, 19 sama 71. Biarin lah ya. Biarkan, biarkan. Oke, kita fast forward. Tapi mungkin ini agak apa ya? Sebenarnya game seperti ini akan sangat pas banget didesain untuk di mobile dengan tipikal yang idle gitu. Jadi kita bisa tinggal, nanti kita balik lagi, tinggal balik lagi gitu kan. Agak aku nggak tahu apakah ini sesuatu yang pas untuk di PC gitu. Hah? Gimana? Skornya kan bagus nih, 7,9. Tapi feature reviewnya bad. How awful. I don't get it. Oke. Bentar, ini jangan ngebut-ngebut dulu. Aku lagi mikir, nanti habis waktunya. Oke. Ini aku juga masih belum mengerti ya sebenarnya ini apa. Cuma kita masih punya uang, kita bisa bikin fitur baru lagi. 24 hari. Profile page add friend. Ini butuh usability skill. Ini butuh aesthetic skill. Ini dulu ya. Butuh usability skill. Oke. Continue. Ini kita gedein usability dengan sedikit teknologi. Nggak perlu teknologi kayaknya. Estetik 11. Kenapa angka yang nanggung gini? Usability kita gedein. Develop. Tadi berkurang lagi ya 200 ya buat biaya bulanan kita. 200 atau enggak ya? Kan tadi kita udah trade. Ada kucing nih dalam box ini ternyata. Ini bapak ini masih kerja sendiri. Usernya sudah ada 7. Kok dia pergi? Belum selesai kerjaannya, woi. Berapa skorku? Ya, 7. Kan usability-nya udah digedein. Oh, tapi mungkin karena yang ngerjainnya belum jago kali ya. Oke. Boleh. Oh, ini dapat reward dari objektifnya, bikin 4 fitur baru. Lumayan dapat uang cukup banyak. Sorry ya, aku belum mau ngambil project karena kita masih punya cadangan uang cukup banyak di sini. Jadi, aku ngambil project dulu. Rule of thumb-nya mungkin 3 bulan dari, bagusnya 6 bulan dari cash yang di burn ya. Berarti 200 dikali 6, 1200. Jadi itu mungkin kita jadikan batas bawah. Kita bakal harus ngambil works for hire
kalau udah tinggal 1200 uangnya. Estetik digedekan, profile page tim kan, ini butuh estetik yang gede, butuh usability yang gede. Technical nggak perlu kan, cuma bikin teams doang kan. Customize their profile page. Lead ya nggak usah lah ya, kita coba aja nggak usah. Extreme. Dung. Wow, look at the stats. User have been starting join. Lolo, iya langsung 271 loh. Wih. Oh, keep user. Okay, we need to keep our user happy and keep coming back. Expand your startup developing new features. Okay. Another assistant. Siri. Oh, ini Siri. Wait. New objective. Have a monthly balance of 200 or more. Okay, jadi at least kita bisa nutup lah antara pemasukan sama pengeluaran. Okay. Mari kita coba lakukan. Go. Habis. Okay, kita lihat berapa skor kita ya. 6. Oh, ini gara-gara teknologinya kurang bagus ya, jadi sering nge-crash. Maafkan aku. What happened? You are gara-gara demotivated. Okay. Suruh take time off and go vacation. Okay. Loh, dibayarin sama asisten. Okay, save money for vacation and reserve for when some pirate naps your employee. That's why di skill T tadi ada berhubungan dengan pirates ya. Karena bisa diculik. Okay. Weird. Thanks for the treat. Congratulations, vacation is unlocked. Vacation will give time for your employee to recharge the energy to send your employee on vacation. Just click on your employee and press vacation button on the lower right. Yeah, send your employee on vacation. Mana sini ya? Employee vacation. Cung. Oh, lucu nih, bisa ke potong rambut, fishing, dino park. Okay. Ini katanya dibayarin kan? Kita butuhnya plus 5. Ini sama 14 hari, yang satu ini dibayarin kan? Dibayarin kan? Lah, katanya dibayarin si Dung. Ya udahlah ya. Demi berlibur. Oh iya, enggak ada ya di sini lagi liburan dia. Lama libur. Ini kita monthly balance-nya masih ini ya, minus 89. Okay, kita sudah termotivasi. Oh kan diganti. Yeay. Okay, sekarang kita ngapain nih? Okay, dia sudah kembali lagi. Kita untuk bisa punya monthly balance yang bagus, kita harus, oh ini ada postmortem for one of your feature, revise a feature. Okay. Ini ada, oh bisa direvisi. Bisa direvisi gini. Jadi kalau kayak tadi mungkin kita ngerasa salah mengkombinasikan, kita bisa revisi nih. Tadi aku lupa feedbacknya apa di sini, nggak ditampilin ya feedbacknya. Mungkin karena kita lebih jago, jadi nggak tahu deh. Coba aja lah.
Nanti kita mesti ngecek feedbacknya apa, terus kita revisi lagi ya kalau masih kurang. Oke, terus-terus. Oke, ini low score, use postmortem review to analyze your contract work or feature development. Bagus kok ini skornya. Cuma ya udahlah ya. More than enough, less than enough. Oh, postmortem tugasnya seperti ini. Berarti teknologinya perlu dikurangin, estetiknya perlu ditambahin ya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kita misalnya ini kita mau revisi. Terus tadi postmortemnya ini perlu dikurangi, ini perlu ditambahin, ini dikurangin dikit, ini ditambahin gitu. Coba. Ini kita testing aja ya, guys. Testing. Oke, skornya sudah bagus. Oke, ini apa lagi nih? Trade. Oh, trade baru ya. Kita punya 3. Kita mau spend di mana nih? Employee salary, kita belum ada employee. Furniture cost, kita juga belum ada furniture. Research development, contract work reward. Feature development cost. Ini aja ya. Oke. Terus habis ya peran kita. Bisa. Oke, next kita bikin fitur baru. Ini mahal juga nih. Atau ini dulu. Tapi ini lama, 24 hari, sama-sama 24 hari. 984 sama income-nya. Duh, ini susah. Oh, ini income-nya lebih gede nih. 3 sampai 31 tapi maintenance-nya 10. Ini 1 sampai 14. Oh, mending inilah. Oke. Okay. Ini butuh enggak butuh desain. Jadi usability enggak perlu ya. Kita perlunya estetik. Coba kita kerjakan. Estetik, iya dong, harus gede dong, tim shop gitu kan, sama teknologi lah biar nggak nge-crash. Gini gimana? Oke, okay, coba ya, fast forward. Apa hasilnya? Waduh, 67. Katanya gak perlu skill design. Ah, gimana? Oke. Okay. Congratulations, you've been invited to LEAP, the biggest startup competition in the country. Join now for a chance at winning $10,000. Oke, okay. Why not? You don't think I have a chance with the current state? Belum bisa sepertinya. Oke. Okay. Since how we grow, oke. Okay.
Have a monthly balance of, wih, udah nih tercapai. Wih, gokil, monthly balance-nya 1195. Wow, nice. Send your employee to training. Kan employee-nya kita doang. Okay, training. Reading the art of code copy paste. Reading drunk user testing. Usability, ini teknologi, estetik, marketing. Skillnya dia yang bagus karena teknologi. Jadi kita kuatin aja di teknologinya. Hilang. Oke. Ini apa? Contract work ya. Kan kita lagi gak ada orang. Jadi ini suruh win the Leap Award by having 13 features before Y3 M9. 13 features ya. Oke, oke. Jadi itu satu, train your CEO, udah dong. Complete 3 successful contract job. Feature dulu atau kontrak dulu ini jadinya ya. Tapi toh ya gak apa-apa sih. Kita dapat uang dan monthly balance kita positif kan, 1195. Ini sebenarnya kesempatan untuk momen untuk terus develop produk kita. Kita tambah lagi fitur baru. Mumpung kita punya uang dan waktunya gitu loh. Okay. Comment. With this feature, user can share opinions and agree or disagree. Usability skill is needed. Oke. Okay. Usability kita gedein, teknologinya kita gedein karena butuh fitur moderasi mungkin. Dan estetiknya sedikit lah. Develop. Fast forward. Ini enaknya kalau ada ini kali. Oh ada deh, ada shortcutnya. 1, 2, 3, 4. Buat fast forward. Oh, Johan Alberg. Do you know who I am? Ya. Yeah. My name is Johan Alberg Industri ya, nggak tahu kita. Ini anaknya orang kaya nih. Oke. Okay. Ya kan industrinya belum jelas apa, jadi nggak mungkin kompetitor lah. He saved with me. Yesterday. I just want to let you know that if you try to compete, okay. Ini ceritanya jadi arch enemy kita ya, Johan Alberg. Udah gitu doang. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Yuk kita lanjutin ngodingnya yuk. Kita bikin fitur baru, fitur komen. Oh. It looks like your competitor has snatched some of your company market share, but don't worry too much. Okay. Apa ini user kita berkurang gitu? Research unlock. Okay. Wait, lihat nih. Ini kita berkurang loh. Drastis loh, jadi 161. Okay. Market analysis. Unlock market share. Recommended stat 3. Recommended stat 3. Oke. Okay. Enggak ada yang bisa dipilih orang dari kerja. Ayo beresin dulu kerjaannya. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Not too good. Ya udahlah ya, enggak apa-apa lah ya. Kita cobain yuk, ini butuh 5.000 uang di bank account. Leap Award, 3 Success Contract Job, Research. Kita research dulu yuk. Ini gimana? 33-67. Apa sih ini? Gimana sih ini? Yaudah lah ya, coba aja lah. Gak apa-apa kan?
Wah, oke, ada YouTuber yang mau, ya nggak apa-apa lah, silahkan. Glowing video yang more popular, interesting your app than FMB4. Thank you for your honest review. Tuh, user kita nambah. Sekarang jadi ada hacker. Ya. Oke, okay. User kita berkurang. Tapi at least kita masih cukup lah buat bulanan. Score preview. Oke. Overall score, technology score, usability score, aesthetic score, trade point-nya. Oke. 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 Nah, mungkin ini sedikit yang bikin tadi aku sempat di awal mention kan, apakah ini pas untuk digunakan di PC? Karena state kayak gini nih yang mungkin agak kurang pas, karena ketika apalagi di saat awal pacing awalnya di saat masih cuma sendiri, kita belum bisa nge-manage orang-orang yang cukup banyak. Ini jadinya enggak jelas, kita nungguin cukup lama tapi kita enggak bisa melakukan apa-apa gitu kan. Oke. Okay. Kita sudah bisa market share. Oke, okay. Ini ada contract work, company, ada market share. Apa isinya kalau kita buka? Oh, ini Adams Company, Albrecht Company. Oke, okay. Fish masih ada 3. Ini kayaknya berhubungan dengan kalau kita udah pindah ke kantor. Ini kalau udah berhubungan kalau kita udah punya karyawan. Kita lanjut develop produk aja yuk. Rekomen statnya 4. Kalau orang kita statnya teknologinya 5. Jadi kita bisa ngerjain something yang motivationnya jelek ya. Ya udah, vacation dulu. Yang naikin 60 mana? Ini ya. Up. Dah, liburan dulu. Upgrade your office boleh, yuk upgrade yuk. Oke, kita jadi punya kantor baru. Oke, okay, nice. Wuhu, upgrade kantor. Yeah. Tapi monthly balance kita jadi kecil mungkin karena maintenance cost-nya gede kali ya. Hiring unlock. Oke, nah ini mungkin sekarang nih kita udah bisa lebih ada kegiatan. Jadi nggak nganggur. Asking your friend recommendation is the cheapest way to get new employee. Betul, betul, betul. Ini pakai online recruitment. Ini magazine record. Wah, ini masih magazine ya. Oke. Yang free dulu lah. Terus apa terjadi? Belum ada. Oh, ini. Watch out for employee threat. Oh, ini ya. Employee threat cannot draw aesthetic skill always be zero. Ini buat market research. Sekarang mungkin kita butuhin yang kemampuan skill-skill dasar dulu kali ya. Ini teknologi, usability, and aesthetic. Oke. Okay. Ini kita mau jadikan CEO kita lebih banyak teknologi, jadi kita akan cari 2 employee at least yang bisa melengkapi dari sisi non-tech ya. Kita cari ya. Cari ini kandidat mahal banget. Only buat usability, tapi teknologi kita nggak butuh. Ini juga buat kayak Iona deh paling make sense, karena kita kan butuh usability dan aesthetic. At least salah satu dari ini nanti kita ada mau kita gedein. Ini agak mahal sih Charlie ini. Ini sebenarnya murah sih. Dan kalau kita cuma mau nyari estetiknya, ini cuma selisih 1 ya. Jadi kita bisa
kita fokusin si, tapi teknologinya, empat kita nggak butuh segitu banyak. Ah, udahlah dia dulu deh. Oke. Ini apa? The ultimate. Oh, ini kita sudah motivated. Oke. Oke, sudah ada 2 orang di kantor kita. Shop unlock. You can buy stuff for your office. Furniture. Oh. Oke. Ini kita perlu ini biar comfort, teknologi, usability. Comfort nantilah ya. Kita memperbesar. Harganya mahal juga, $2,000. Kalau ini comfort. Ini comfort. Comfort aesthetic. Comfort aesthetic. Kita beli item apa dulu nih ya? Nggak ada. Ada ini nggak? Ada goal. Complete resource of contract job. Oh. A controversial politician was seen using your product. This could be a very good or very bad. Publish or do nothing. Controversial endorsement. Bad publicity is still publicity, right? So I think why not? Oke, ternyata backfire. Oh no. Bad review. User experience so bad. Oke. Okay. Ya udahlah ya, enggak apa-apa. Ya, oke. Okay. Waduh. Oke. Ini kayaknya goal jangka panjang semua. Kita masih bisa lah ya survive. Sekarang karena kita punya, coba kita lihat, oh ini bank loan. Terus ini hire, 2 ini kita belum dapat. Oke. Okay. Kita bisa lihat di ini ya, monthly report ya. Expense kita 2700, income kita 2500. Dari employee salary, oke. Okay. Feature maintenance, udah mahal banget maintenance-nya. Oke, okay, berarti kalau kayak gini ceritanya udah beda nih, karena wait, tapi berarti kita minus 259 per bulan ya. Oke. Sekarang kita sepertinya minus 550 ya. Jadi 10 bulan pun uang kita belum habis. Jadi kita masih punya waktu untuk keep developing new feature. Oke. Okay. Tapi kok mahal. Startnya 4. Oke. Okay. Writer. Post content. Ini butuh skill apa ya dia? Atau ada hal lain yang bisa kita coba? Bukan kontrak work, apa sih? Research ya? Nggak ada research yang bisa dilakukan. Oke. Kita belum bisa kesini ya, masih lock ya. Cuma opsinya kesini. Ya udahlah, kerjain. Oke. Okay. User will be able to post text content. Text. Berarti kemungkinan lebih butuh usability dibandingkan technical skill. Oke. Okay. Kita bisa taruh usability-nya gede. Dan cara ngepost-nya bagus. Dan sisanya buat teknologi. Develop. Sambil nunggu, nggak bisa ya. Oke. Okay. Sambil nunggu mungkin Pak CEO-nya bisa ngambil kerjaan dulu lah yang technical. Nope. Nah, ini nih bisa nih.
develop a shop, make sure you have necessary technical skill. Oke. Okay. Teknologinya kita gedein 70. Kemudian mungkin butuh sedikit usability dan estetik. CMS kan? Jadi oh mungkin si ini kita gedein dikit usability. Oke. Nah, ini adalah poin di mana sebenarnya idol genre bisa masuk di sini nih untuk naruh waktunya. Oh, adverse effect from YouTube has stopped. Waduh, 639 bulanannya. Wah, ini sangat tidak terduga dan tidak terprediksi nih. Susah nih. Oh, udah beres. Oke. Okay. Weh, ini yang kontrak job. Kita dapat 3700. Thank you. Berarti si Adam ini bisa kita suruh cari kerjaan teknikal lagi. Karena kita nggak bisa ngajarin produk lagi gitu, di lock gitu. Jadi mau nggak mau kita manfaatin waktu dengan seperti ini aja. CMS lagi kan, teknologinya kita gedein, usability-nya kita gedein, estetiknya sedikit aja. Oke, kita coba. Oke, fitur baru not bad, 7,9. Oke. In a way, it may be good to take development time for a dinner. Why not? Wow. Nice, nice. Udah mulai happy lagi. Party all time! Oke. Okay. Mantap. Ini motivationnya 91, motivationnya 94. Ada yang nganggur ya? Ini lagi kerja, ini lagi nganggur. Yuk kita kerjain fitur baru. Ini butuhnya... By default, chronological order. Imagine, oke. Okay. Upload image ini sepertinya technical. Ini sepertinya design. Jadi kita bikin ini dulu. Nah, ini yang mungkin bikin jadi agak kurang menggambarkan adalah karena dalam konteks budgetingnya kita ini buat forecasting. Kan kita punya biaya gaji si orang ini ya bulanan, yang itu jadi burn rate. Terus ditambah lagi sama cost untuk ngembangin developnya. Harusnya itu kan udah jadi bagian dari burn rate-nya ya kalau di dalam kondisi nyata. Jadi anyway. Oh, apa ini? Pilih dia. Continue. Ini kan continue. Oh, butuh dua ya. Oh, pantesan. Ya udah aku beresin dulu kerjaanku. Kurang berapa hari lagi sih? Nggak ada penjelasannya di sini berapa hari lagi. Jadi gimana dong? Kita tungguin aja ya. Oke. Lumayan dibayar. Thank you, thank you, thank you. Sekarang kita coba kerjain feature yang butuh berdua. Oke, okay. Berdua, continue. Ini berarti yang dibutuhkan adalah lebih ke chronological order ya, berarti nggak terlalu sulit kan? Beda kalau dengan algoritmik. Usability-nya digedein, estetiknya lumayan digedein, sisanya teknologi dikit, estetik dikit, usability dikit. Oke, okay. Go, begin. Ini market share kita masih jauh di bawah Albert. Oke, okay, that's okay, that's okay. At least ini jadi long goal-nya. Goal utama kita selain progressing, kita juga harus gain the market. Three children requested internship. Oh, boleh, boleh. Mana bendanya makhluknya? Oh, nggak muncul ya. Ini kucingnya muncul dari dalam laci. Apa ini? Wow, kita merebut market.
Thank you. Ya ya ya. Kita masih butuh berjuang supaya ini monthly balance kita at least nggak minus dulu ya. Hah? Oh, achievement. Oke. Okay. Apa ini? Oh, ini achievement-nya. Oh, thank you, thank you. Kita develop fitur baru yuk. Ini apa? Search. Search ini akan sangat technical sih. Duh, mahal-mahal ya. Ini dulu deh. Upload image juga technical sih. Lebih banyak gede di technical. Dan di usability. Mungkin estetik dikit. Ngasal aja. Wow, internship-nya lancar. Terus apa efeknya? Gak ada ya? Kita pastikan monthly balance-nya bagus dulu ya, baru hire another employee. Karena kita nggak punya investor yang bisa ngasih kita uang untuk burning money, hire orang banyak. Waduh. Kenapa ini? Kita postmortem yuk. More than enough, less than enough. Justru butuh usability sama estetik ya. Kan susah upload image. Ini kan butuh, ya gak tahu sih. Ini ya itu tadi ya. Agak sulit menerka-nerkanya ya. Kita revisi deh, kita revisi. User harus senang lah. Ini kita kecilin. Ini kurang kan katanya more less than enough. Kita gedein di usability aja yuk. Kalau gini gimana? Happy nggak kalian? Ya bu, decline lah. Oke, ayo beresin. Ya, udahlah. Ups, kita udah punya berapa fitur ngomong-ngomong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Butuh 2 fitur lagi dalam waktu sebulan. Wah gak kejar, ya udahlah. Kita meroyek aja deh, duitnya tinggal dikit nih. Logo, ini berarti estetik. Si Yona bisa ngerjain. Butuh berdua, ih. Oh iya, butuh 2 nih, ini 1 nih. Nah yang satu-satu dulu aja nih biar langsung bisa dapat banyak nih. Ini estetik dua-duanya ya. Ada yang teknikal nggak? Tapi ini rekor satunya gede. Nggak. Ini dulu aja deh. Boleh yuk, ini aja yuk. Kerjakan berdua. T-shirt estetiknya harus gede. Orang desain kok. Okay. Ya gede lah. Buat apa yang lainnya? Usability emang perlu? Enggak. Gedein aja. Just in case deh. 5.
siapa tahu. Taruh aja. Fast forward. In a pickle. Ah. Ya itu karena bikin fitur juga nambah duit loh. Orang in house kan harusnya gajinya udah di situ. Metrosoft. Dikasih duit. Oh, makasih. Oh, ini masih buat tahun 3, Den. Lah. Ada penalti. Oke. Waduh. Kasihan, motivasinya turun. Oh, ini bisa ngatur gajinya juga. Ini deh kita suruh vacation. Dua-dua ya. Waduh, ini deh. Nah, kalian berdua liburan dulu. Liburan. Vacation. Butuh. Udah liburan bareng aja. Uangnya habis. Ya, habis ini kita proyek deh. Boleh, silakan review. Oke. Kita nambahin fitur dulu yuk sampai at least. Ini dulu nih, ini kan skill technical. Up. Butuhnya teknologi. 75 boleh, usability 20, estetik dikit. Habis duit kita, Bu. Bangkrut dong. Gagal dong. Makin banyak user ya. Oke, good. Ya, abis dong kita ini 44. Lihat nih. Tenor minus. Utang. Ada ininya, calm down-nya. Baik sekali kita diberi waktu untuk bayar utang. Wah, ini nih. Susah nyari talent. Awas nih. Uch. Gawat. Kita harus ngambil kerjaan ini. Ini butuh 11, men. Ini deh, kita ambil deh. Tech jobs. Logo. Logo itu cuma butuh estetik. Cak. We need money.
Wah, sip. Mantap. Ini apa ini? As if I bother about it, block it, ya, come on. Wish that do nothing lah, biarin aja. Ngapain begitu ditanggepin? Oke. Kita kembali punya uang, saudara-saudara. Oke. Berarti kita develop fitur lagi. Karena better punya cash flow yang positif dari fitur. So, let's make another feature. Or at least, should we revise this one? Aduh. Tambahin fitur dulu aja ya. Ini, statnya butuhnya nggak cukup ya. 7, 5 ini dulu aja nih. Oke. Kita juga belum training pegawai nih. Kalau udah butuh 7 udah butuh training. Ini butuh sedikit teknologi, butuh usability dan sedikit estetik. Develop. Apa yang terjadi dengannya? Masih merah nih kita nih. Kalau mau ngambil project yang lain yang baru, ini ada yang masih butuh, ada yang bisa 5 sih. Jadi kita ambil yang 5 dulu, habis itu kita training. Oke, berapa skor kita? Aduh. Gimana ini, Pak? Oh, kita 6 place. Not bad. Duh, motivasinya drop gara-gara gagal. Oke. Masih ada yang 5 nih, kita lanjutin. Duitnya nggak cukup ya? Kita ambil project dulu. Ini nih. Masih ada yang 4. Aesthetic skill. Oke, kita ambil Yona nih, aesthetic skillnya bagus nih. Aesthetic. Mungkin sedikit usability biar terbaca. Sisanya aesthetic. Let's see. Intern mau ngerjain fitur baru. Tergantung sih internnya jago atau enggak nih. Kita percaya atau enggak nih. Ya udahlah, kita suruh aja. Tahu nih jadi atau enggak. Hasilnya bagus atau enggak. Lihat. Oke, not bad. Company rating naik. Dapat duit. Yes. Thank you. Kita bisa lanjut ngejain fitur baru. Ini, send image. Take a picture, send it to your friend. Keep it clean. Ini berarti butuh skill usability yang bagus. 65 dan estetik yang bagus. Ini teknologi sedikit. Let's see. Good job anak intern. Nice. Wah, nih butuh vacation nih orang-orang ini.
tuh, motivationnya udah jelek banget. Aduh, agak susah ya. Berarti kita ngebalance training, vacation, produk, sama apa satu lagi, project sama market research gitu. Banyak banget yang ini ya, perlu di manage di sini. Lihat dong, motivationnya satu. Gimana Pak CEO tidak termotivasi? Nol. Waduh, ini jelek nih skornya. Tuh kan, ada. Iya nih, susah ya. Ternyata mesti di balance juga banyak hal. Boleh. Kamu juga butuh vacation, Pak. Butuh yang 100 kan? 3.000 mahal banget. Aduh, habis uang kita. Aduh. Jadi kesalahannya di sini adalah di awal ada banyak hal yang mesti kita manage ya, tadi 4 poin tersebut, dan tidak di manage dengan cukup balance antara motivation, training, project, sama produk. Terus juga kita punya monthly balance yang keep ke bawah. Beberapa hal yang mungkin tadi agak nggak terprediksi adalah bahwasannya ngajain feature sama gaji itu dua hal yang berbeda gitu. Biasanya kan kalau in-house ya udah, dengan gajinya bisa ngajain feature, currency yang dipakai adalah waktu gitu. Tapi karena sekarang currency-nya plus waktu plus juga uang, ini bikin jadi nge-balancing-nya jadi agak sulit. Oke, tapi basically menarik konsepnya. Kalau aku bakal ngulangin lagi dari awal, bisa lebih hati-hati lagi, bisa lebih trade di balance lagi. Dan karena ini cuma buat testing, jadi banyak hal sebenarnya nanti bakal bisa kita perdalam dan kita bahas dengan kreatornya. Jadi teman-teman, ini tersedia di Apple Store, di Google Play, dan di Epic Store. Dan Epic lagi ada sales dan kupon, jadi teman-teman mungkin bisa pakai itu ya, kalau nggak dicobain dulu. Dan di Epic ini ada demonya, jadi teman bisa mainin demonya dulu buat ngetes kira-kira seru atau enggak. Karena ini pasti game bakal panjang banget durasinya dan nggak bisa diselesaikan dalam waktu sekali main. Jadi sampai sini dulu aja videonya, cukup mendapatkan gambaran core loop-nya seperti apa, dan nanti kita akan ngobrol langsung dengan kreatornya untuk ngebahas bedah dari game Startup Panic. Paling sampai sini aja video untuk kali ini. Thank you udah nonton sampai habis. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.